Alright guys, I'm ready. I am ready to steal your man, honey. Bitch, don't try me. Okay, I'm ready, bitch. Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world. They are the bad ones. You always been bad. What are you doing here? Cause I don't love you, boy. I wanna shoot to the world. They are the bad ones. You always been bad. Nah guys, ini sekarang kami sudah jalan-jalan. Nah ini sekarang kita lagi kita mau kemana nih kak? Ayah Sofia. Oh my god. Duh, aku suka banget, ini dunia aku yang sesungguhnya. Stasia, mau kemana? Kenapa? Mau kemana Anda? Mau ke itu, iya Sofia. Iya Sofia. Apa sih namanya? Ayah. Oh, udah diganti ya? Udah sih barusan. Ayah Sofia, guys. You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is. More than you're giving. What goes up comes back down. What goes up comes around. You're so dumb, I like this. You already like this. What goes up comes back down. And your day will come around. And I don't wanna fix this. You already like this. Forget. Apa sih namanya, Nek? Ayah Sofia. Ayah Sofia. Nah, kalian pengen, aduh, aku suka banget cantik gitu loh. Kak, nanya dong, di sini itu apa? Ini, semuanya. Gimana sih? Itu nanti kata aja deh. Dia gak ngerti loh, sayang. Mana ya orang yang itu, yang ngerti? Belum datang dia. Oh my god. Tapi ini yang Sofia. Ini apa? Nah guys, sekarang kita sudah sampai di Hagia Sophia. Inilah seperti begini guys bentukannya. Oh my god, I love it. Kenapa sih kamu? Kamu udah berapa kali kesini jujur? Dalam 2 bulan, udah berapa kali? 3 kali. Serius? Dalam 2 bulan 3 kali ini? Iya. Oh wow, dalam 2 bulan 3 kali berarti gila ya, itu orang imigrasi nggak nanya-nanya apa aneh-aneh gitu. Biasanya nanya sih pelajar atau bukan. Oh, terus kamu apa? Pelajar. Oh, you are? Yeah. How old are you? 25. Oh, okay. Masa sih? Iya, 25. Oh iya, pantas kamu manggil aku kakak. Yes, panggil terus? Aku kakak ya. Kakak panggil aku berapa? Uni. Aku pikir kita seumuran. Aku 28. Oh, 28. Nah guys, ini ternyata aku tuh baru tahu ternyata masjid di depan Ibu Mosque ini atau apa namanya? Sultan Ahmed. Huh? Sultan Ahmed. Ini Sultan Ahmed, terus yang ini Iya Sofia. Iya Sofia. Nah, ini ternyata berdekatan guys, depan-depanan gitu loh. Jadi aku baru tahu kalau benar adanya gitu. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat, oh my god, rame banget. Ambil foto atau ambil video yang arah ke Hagia Sophia ini bagusnya memang sore karena kalau dia ngambil pagi ke siang itu pantulan cahaya. Nah ini guys, ini masjid yang terkenal itu loh, yang semua orang kalau ke Turki pasti ke sana. Ini adalah Blue Mosque, Blue Masjid Biru. Nah ini tuh biasanya kita tuh dari orang-orang dari luar kalau datang ke Turki pasti mereka akan datang ke sini dan foto di sini. Nah ini itu perjalanan dari hotel ke masjid ini cuman kita bisa jalan kaki ya. Dan jalan kakinya cuma berapa menit ya? Cuma 6 menit. Kenapa? Mana kawan budaya Indonesia raya? Aku gerokan ya, soalnya aku lagi sakit guys. Oh my god. Itu budaya Indonesia, jangan contek-contek, jangan curi-curi. Iya benar. Oke, jadi sekarang mari kita akan lihat seperti apa bentukannya. Nah. Oke.
Dan di Sindang rame banget, guys. Rame sekali. Biasa foto di mana? Duh, tapi aku malu kalau ada perempuan yang lebih lonte dari aku. Ngerti gak sih kalau ada perempuan yang lebih lonte dari aku tuh aku merasa kayak aduh pasti dia tersaingi, bukan tersaingi sih. Pasti dia ngomong-ngomongin aku deh. Ya lo rame sekali. Nah guys, ini sudah selesai. Terus sekarang kami mau ngambil uang karena kami tidak punya uang lira. Oke. Okay? By the way, informasi juga untuk teman-teman semua yang kalau misalkan kalian mau datang ke Turki atau ke luar negeri, ambil aja di ATM-nya deh menurut aku ya. Karena it's easy dan lebih praktis. Jadi kalian enggak perlu lagi untuk nukar-nukar duit dan lain sebagainya, tinggal ambil aja. Gitu. Nah, ini aku lepas masker karena aku ngomong sama kalian aja ya, guys. Ya, betul itu. Anyway, apa namanya? Iya, tadi udah selesai aku ambil uang lira. Di sini opsionalnya itu ada lira, ada juga euro. Sumpah aku pikir Kang Fandi loh. Kanana, aku pikir Kang Fandi. Siapa ini? Ini tuh. Live. Yang mana? Oh iya, mirip. Ya kan? Enggak. Aku tadi mikir tuh kita bawa mobil loh. Jadi kita bisa ganti-ganti baju. Ini guys, view-nya. It's so pretty. Aku tunjukin kalian. This is so Turkish. Guys, ketemu sama mahasiswa Indonesia yang ada di Turki. What's your name? Kamu nama Instagrammu apa? Alif apa? Alif Sitki. Alif Sitki, oh my god. Aku tahu kamu kayak so Indonesia, jadi aku langsung sapa. Ini padahal guys, lihat ya, lagi rame-rame kayak gini loh. Tuh, ini enggak rame sih. Tadi rame banget, terus aku sapa dia. Hai. Halo. Gara-gara baru keluar lockdown. Nah ini sekarang kita lagi mau cari makan guys. Ada di Mas Sigit. Hai Mas Sigit. Lagi nge-vlog, lagi kerja. Nah ini guys, kita lagi jalan-jalan di sepanjang jalan. Ini guys. Nah guys, ini sekarang kami lanjut. Kami lagi makan di restoran Malaysia, Malaysian restaurant yang ada di Turki. Nah, seperti ini kira-kira. Nasi biryani. Ya, nasi biryani ya. Bolehlah coba. Milo dan Masai. Nah, ini. Terserah aja lah. Sini ya. Oke, mari kita makan, guys. Karena seharian kita belum makan. Kita makan. Nah, guys, sekarang aku mau milih ya. Kira-kira makan apa ya? Karena aku nggak bisa makan nasi, di sini opsionalnya itu makan nasi. Yang lemak nggak? Tapi aku nggak makan nasi, so aku memutuskan untuk makan. Udah dibikin. Ini deh, bayam goreng. Wih, umur panjang. Ikan bakar kali ya. Mehong lah, tujuh-tujuh. Tujuh-tujuh itu berapa ini sih, Nek? 5 juta doang. Coya. Abang, Aina ini, bayam goreng. Bayam goreng satu. 7 juta doang. Terus 138 ribu. Padahal lebih murah nasi lemak. Boleh. Sup kepala ikan deh, sup kepala ikan. Sup kepala ikan. Minta deh. Murah lah. Ya kan? Wifi-nya berapa? Nah, sekarang kita mau makan. Aku tunjukin ke kamu ya teman-teman. Nasi goreng kap kun kap. Sawadiha. Nah, noi nai kai. Ha. Gila ini gede banget kanana makanannya. Astaga Tuhan. Tasya. Habis sih Tasya, udah habis berdua soalnya sama Mami. Nah, Mami, anak Mami makan deh. Tasya, makan nian gitu. Harus habis biye be. Udah habis saya nak lapor ke Mi. Tidak ada makan duo-duo. Harus harus satu, Jo. Satu be. Kayak padang ya. Ini
rencananya ngomong bahasa Palembang tapi jadi bahasa Padang. Maksudnya satu be. Satu siko bae. Siko bae. Siko bae lah pasnya. Gila ini mereka makannya gede-gede banget sumpah duh. Alemong deh pulang. Pulang ke Jakarta Alemong nih naik berapa kilo lagi nih ke. Oh my god. Guys, ini makanannya gede banget. Ini aku tunjukkan kalian ya. Gila gede banget 11-12 sama tim aku guys. Coba gue tantang enggak di cut. Enggak di cut boleh. Berani enggak? Ini lah anjir deh kebanget banget. Tuh. Jujur sebagai laki-laki normal, lihat ini suka enggak? Suka. Gue suka. Enggak suka ya? Gue suka. Coba laki-laki normal, coba. Coba. Enjay. Kak, jujur. Suka enggak suka ngeliat enggak? Kenapa? Serem, kegedean. Kegedean. Oh. Dalam kamar berdua pasti lu ngelain. Tapi ternyata memang cowok suka yang besar. Lu salah nanyanya dia kan Kairo jurusan. Oh iya. Sastra Arab lu tanya begitu. Ahlan wa sahlan sori wa sobirin jawabnya. Ini sastra Arab kan namanya sastra Indonesia. Nah guys, ini wah ikannya ini enak banget kalau kita isap. Enggak apa-apa. Kok isap sih? Hirup. Diminum. Diseruput. Ulala. Sabar mas. Gimana sih ya? Ada anak kecil di sini loh. Gimana sih ya? Dan menurut aku ya, iya. Lebih enakan ini gak sih daripada di Malaysia? Betul, ya? Bener banget. Iya kan? Kamu pernah makan di Malaysia ya? Pernah. Di mana sih? Di situ pokoknya. Di alur. Di alor. Di Malaysia ada alor juga ya. Kalau di Indonesia di Bandung ya. Bukit Bintang. Kak Bukit Bintang, Kak. Oke, guys. Review dari aku suka sekali sama restoran ini. Guys, by the way ini sekarang sudah jam berapa, Kak? Jam 20.26. 20.26. Tapi masih terang kayak gini, gila. And it's summer here in Istanbul. Jadi, ya. Oh my god, aku suka sih sama lingkungannya. Senang banget. Nah, tadi kami udah selesai makan. Terus sekarang mau kemana kita? Kita mau balik ke hotel dulu. Mau balik ke hotel ganti baju. Dulu kita kafe. Nongki-nongki ya. Nongki-nongki. Yeay. Vogue Hotel ini lucu deh mau hotelnya. Vogue Hotel. Tuh, kafenya bagus banget. Guys, by the way, kalian tuh pernah gak mengalami posisi kayak aku? Dimana kalian itu ada di sini, tapi gak percaya kalau kalian ada di sini gitu loh. Kayak contoh, for example, aku di sini, di... Apa sih namanya ini? Aya. Kak. Namanya apa? Ini. Aya. Hah? Aya Sofia. Aya. Aya Sofia. Aya. Aya Sofia. Aya Sofia. Yes. Oh, Aya Sofia. Enggak ngerti lagi sama otakku kenapa Aya Sofia aja tuh susah banget Stasia. Susah banget lo ngomong Aya Sofia. Kayak berada di sini di Aya Sofia. Terus di belakang itu adalah masjid biru. Sometimes aku tuh merasa kayak percaya, tapi at the same time nggak percaya, gitu guys. Jadi ya, nah sekarang ini aku lagi on the way menuju ke hotel karena kami mau jalan-jalan guys. Guys, ini sekarang kami sudah di hotel, terus sekarang lagi mau siap-siap, kami mau pergi ke sebuah tempat. Visa. Turis visa. Turis visa. Eh visa. Turis visa. Lu gak ngerti. Buraya Istanbul'a tatile gel. Cause I don't love you boy. I wanna shoot to the world. That you're the bad one. You always been bad.
are you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show you the world.